sebelum kita mulakan dengan video kali ini, Lely just nak share dengan korang my experience before this waktu skin Lely tengah naik tiny bumps and juga active acne macam dalam gambar ni. And here is the result after Lely dah gunakan semua produk-produk and Lely gunakan tips-tips yang Lely akan mention dekat dalam video seterusnya. Dan sekarang Lely akan bagi tahu macam mana kita nak mengurangkan tiny bump and nak hapuskan tiny bump tu. It's me Lely Ashken. So sebelum kita mulakan dengan video kali ni, please make sure korang bagi Lely like, subscribe and comment. Jangan lupa share dengan kawan-kawan korang. And jump to start dengan video kali ni. Macam yang korang tengok dekat title hari ni Lely nak sharekan dengan korang produk-produk and tips macam mana nak hilangkan tiny bumps. Kalau korang tak tahu, sebenarnya tiny bump ni adalah salah satu step sebelumnya terjadi active acne. So macam mana kita nak elakkan daripada tiny bump tu untuk jadi active acne dan lagi merebak dan jadi acne yang bernanah. Sebelum lagi share produk-produk yang bersesuaian untuk membantu mengurangkan tiny bump and merawat active acne korang, Lely akan sharekan dulu bagaimana terjadinya tiny bump. Okay, untuk korang mudah faham, tiny bump ni terjadi apabila kekotoran dan juga oil terkumpul dekat dalam liang pori korang. Apabila dia terkumpul dalam liang pori korang, dia akan tersumbat dan menghasilkan tiny bump. Ha, itu cara macam mana tiny bump terhasil. Dan sekarang Lely akan bagi tahu macam mana kita nak mengurangkan tiny bump and nak hapuskan tiny bump tu. Okay, cara yang paling mudah untuk mengurangkan tiny bump tu adalah dengan menggunakan exfoliate ingredients macam BHA, PHA ataupun PHA. Ada dua cara yang paling mudah untuk menghilangkan tiny bumps tu. Pertama adalah menggunakan physical exfoliate dan yang kedua adalah chemical exfoliate. Tapi korang kena tahu apabila korang menggunakan physical exfoliate macam scrub, ia boleh menyebabkan skin korang terhakis dan juga merosakkan skin barrier korang. Jalan yang paling mudah untuk mengurangkan tiny bumps dengan cara yang selamat, korang boleh menggunakan chemical exfoliate. Okay you guys, so sebelum kita mulakan dengan video kali ni, Lely just nak share dengan korang my experience before this waktu skin Lely tengah naik tiny bumps and juga active acne macam dalam gambar ni. And here is the result after Lely dah gunakan semua produk-produk and Lely gunakan tips-tips yang Lely akan mention dekat dalam video seterusnya. So kalau korang nak tahu macam mana Lely kurangkan tiny bumps and active acne yang ada dekat skin Lely, korang mesti tengok video ni sampai habis. So antara produk yang Lely baru discover and Lely nak recommendkan dengan korang adalah this one, Skintific AHA, BHA and PHA. Dalam ni dia ada banyak sangat ingredients yang bagus untuk merawat skin korang daripada tiny bumps and active acne, tapi dia juga mampu menjaga korang punya skin barrier and juga mampu memberi kelembapan yang sangat bagus dekat skin korang. Kenapa? Dalam Skintific Exfoliate 5% AHA, BHA and PHA ni, dia menggabungkan ke semua ingredients yang bersesuaian untuk semua jenis skin type dan termasuk sensitive skin. Dalam ni dia ada niacinamide which is dia akan membantu untuk mengurangkan active acne korang and juga mampu untuk mengurangkan kekotoran yang ada dekat dalam liang pori korang yang penyebab terjadinya tiny bump. Dalam masa yang sama dia ada ceramide yang membantu untuk memberi hydration dekat skin korang and juga control your oil production. So tips yang pertama macam mana nak kurangkan korang punya tiny bump and treat your active acne, korang mestilah menggunakan exfoliate toner dalam 2 hingga 3 kali seminggu yang mengandungi AHA, BHA and PHA. Now Lely nak bagi tahu tips kedua and produk yang kedua yang Lely recommend untuk kurangkan tiny bumps korang. And again Lely nak recommendkan dengan korang daripada produk Skintific which is 2% salicylic acid anti-acne serum. Serum ni banyak sangat ingredients-ingredients yang bagus untuk kurangkan active acne, tiny bumps, clearkan korang punya pores and juga membantu untuk buang dead skin dekat skin korang. Dalam serum ni, dia ada banyak sangat ingredients-ingredients yang powerful macam niacinamide, ceramide, centella asiatica and yang paling-paling power adalah salicylic acid. And the main benefit yang serum ni mampu memberikan kebaikan kat skin korang which is dia mampu untuk menghilangkan korang punya dead skin dekat top layer of your skin. So dekat situ takkan terjadinya terkumpul dead skin ataupun kulit-kulit mati ataupun minyak yang berlebihan dekat dalam pores korang yang menyebab terjadinya tiny bump.
But korang jangan risau, walaupun dia ada 2% salicylic acid, dia ada juga ceramide and juga centella asiatica yang membantu untuk soothing and calming your skin, lagi-lagi kalau korang yang ada sensitive skin macam Lily. And here is tips number 3 kalau korang nak cepatkan lagi proses membunuh korang punya active acne and juga mengurangkan tiny bump korang. Which is korang boleh tambah spot acne treatment dalam korang punya skincare routine. Macam yang dipegang ni Lily ada daripada Skin Tific Salicylic Acid Acne Spot Treatment. Dia punya function sama je macam yang serum tadi sebab dia ada salicylic acid, but this one korang boleh pakai waktu siang ataupun waktu malam and korang boleh double cepatkan dia punya proses mengurangkan korang punya tiny bump and juga mengurangkan active acne korang. Kenapa Lily recommend this product dekat korang? Sebab hari tu Lily ada tiny bumps around my forehead and juga Lily ada redness around my nose. So Lily gunakan dalam seminggu, after that Lily dah nampak perubahan dia dah kurang lah dari punya tiny bump and kat sini dah tak ada dah redness. Lily memang recommend and kalau orang tanya pun apa tips Lily kalau nak kurangkan korang punya tiny bump and active acne, Lily memang recommend korang kena tambahkan spot acne treatment dalam skincare korang untuk the last step. Now tips number 4. Selain korang fokus untuk buang your dead skin, clear your pores, control your oil production and juga control your sebum, korang juga mesti jaga skin barrier korang dengan memberikan hydration yang secukupnya. So macam mana kita nak jaga skin barrier dengan memberikan hydration yang secukup-cukupnya dekat skin kita? Korang mestilah memakai moisturizer setiap hari, setiap masa, jangan skip. So here Lily ada Skin Tific 5 Multiple Ceramide. And the hero of this moisturizer, dia ada 5 jenis ceramide, dia ada hyaluronic acid, dia ada centella asiatica and dia juga ada marine collagen which is dia membantu untuk softkan skin korang. And other things yang Lily suka sebab moisturizer ni sangat ringan walaupun dia dalam bentuk cream gel. Okay, jom kita repeat ke 4-4 tips yang Lily bagi macam mana kita nak kurangkan tiny bumps and juga active acne korang. The first thing first, korang mestilah memakai exfoliate toner yang ada DHA, BHA and PHA. Yang kedua, korang boleh cari produk macam Skin Tific 2% Salicylic Acid untuk tambahkan dekat dalam skincare routine korang. Yang ketiga, korang mesti tambah acne spot treatment dekat dalam skincare korang macam Skin Tific Salicylic Acid. Dan yang keempat, yang paling wajib juga, korang mesti jaga skin barrier korang and bagi hydration yang secukupnya dan pakai moisturizer. Okay you guys, itu sahaja Lily punya tips macam mana kita nak kurangkan tiny bumps and juga nak kurangkan korang punya active acne dekat skin korang. So korang, kalau korang nak produk-produk yang Lily mention tadi, korang boleh tengok dekat description box below. Lily akan letak link and jangan lupa bagi Lily like, subscribe and comment. Jangan lupa share dengan kawan-kawan korang and see you guys for the next video. Bye-bye!